Hofmar menyelenggarakan karya bakti TNI AL meliputi kegiatan fisik, non-fisik, dan pelayanan kesehatan di Desa Papela, Kelurahan Landolosi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndau, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja Lana Pulau Rote, khususnya di desa-desa pesisir. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Potensi Maritim Mabesal menyelenggarakan kegiatan karya bakti TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan di Kabupaten Rote Ndau sebagai upaya dalam mendukung program pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat dan pendekatan keamanan atau security approach yang diperlukan guna terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga memungkinkan terwujudnya masyarakat Indonesia di perbatasan yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan peningkatan kesejahteraan, yaitu sasaran fisik berupa renovasi sarana ibadah Masjid Mujahidin, Masjid Al-Bakhri, dan Gereja Santo Petrus, serta fasilitas umum berupa pembuatan tempat penjualan ikan, pembuatan bak penampungan air bersih, pembuatan bak tempat sampah, dan renovasi MCK. Untuk kegiatan sasaran non-fisik telah dilaksanakan juga bersih-bersih pantai, kegiatan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, wirausaha, kesehatan, dan penanggulangan bencana, dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter profil TNI Angkatan Laut, layanan kesehatan umum, dan kitanan massal. Kegiatan terlaksana berkat koordinasi dan kerjasama baik antara tim Satgas dari Dinas Potensi Maritim, Satkol, Pemda, dan masyarakat setempat. Oleh karenanya, pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah berjalan ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan demi kejayaan Indonesia Raya. Kita wilayah perbatasan ini adalah beranda Indonesia paling terselatan yang mesti kita harus kawal dan jaga dengan baik, dan tentu di dalam penjagaan dan pengawalan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan TNI Polri secara sinergitas dalam pengawalan pulau atau daerah kami Kabupaten Rote Ndau ini sebagai daerah perbatasan NKRI. Jadi kegiatan ini merupakan program dari Dinas Potensi Maritim Mabesal, yang mana targetnya adalah Kabupaten Rote Ndau. Terima kasih TNI Angkatan Laut bersama TNI Negara.